Jumlah kes yang meningkat adalah disebabkan orang ramai menyambung kegiatan-kegiatan mereka. Tetapi dengan varian Delta, virus menular dengan lebih cepat dan lebih mudah. Ini memberi tekanan yang ketara ke atas sistem penjagaan kesihatan. Oleh itu, kita perlu perlahankan kadar penularan dan juga mengelakkan kelonjakan kes yang amat tinggi. Bukti telah menunjukkan bahawa mereka yang telah mendapatkan vaksinasi penuh besar kemungkinan akan mendapatkan simptom ringan ataupun sama sekali tidak mempunyai simptom. Mereka juga pulih dengan cepat. Bagi mereka yang belum menjalani vaksinasi, anda merupakan kumpulan yang mempunyai risiko tinggi untuk terkena penyakit teruk. Jangan biarkan diri anda terpaku ketakutan. Dengan menjalani vaksinasi, penyakit COVID-19 bukan lagi bahaya. Saya sangat-sangat menggalakkan mereka yang belum mendapatkan vaksinasi supaya segera mendapatkannya kerana ia bukan saja untuk melindungi diri anda, tetapi ia dapat mengurangkan tekanan kepada sistem penjagaan kesihatan. Jadi, tolonglah kami untuk melindungi anda.